Lembaran Ramadan Ini, karya Dahna. Ibu, ayah, Ramadan kali ini tidak seperti berkali ia disambut. Hadirnya jauh berbeza dari tahun-tahun sebelumnya. Ibu, ayah, Ramadan kali ini hadir ketika wabak kencang melanda. Ada hayat terpisah oleh asbabnya. Ada nadi terkurung di rumah sakit. Ada jasad terkandas di rumah kuarantin, terpisah oleh jarak bersyarat. Ibu, ayah, tidak seperti masa lalu, tika hayatmu ada, peduk ditabuh tanda syukur dan nikmat. Hadirnya bulan mulia, kampung-kampung terang benderang, jamung dan pelita saling bergabung menyatu cahaya. Kali ini sayu dan hibah entah bertangga di jiwa. Ibu, ayah, masih terbayang betapa ibu bersiap siaga melaram dapur dengan aroma rempah segala bagai. Ayah bercemperario dengan ayam itik di reban, bakal juadah menyambut sahur pertama. Ibu, ayah, setelah puluh purnama, engkau kembali ke negeri abadi. Inilah kali pertama kami penghuni dunia menyambut penghulu bulan penuh insaf. Tiada lagi sunat tarawih di masjid-masjid. Tiada lagi ihtikaf, imarah dan qiyamul lail. Tiada lagi riuh rendah, tuk siap, tuk lebay, menyaji juadah berbuka buat gelandangan, musafir dan anak kariah. Bazar, pasar pagi, pasar malam, sunyi dan sepi, sesunyi dan sesepinya. Ramadan kali ini mengajar kami dari segenap segi. Ibu, ayah, Ramadan kali ini sesungguhnya membawa petanda dan pesan. Kami sudah tidak berlama dengan dunia yang telah tiba di garisan akhir, penuh teka, tidak terjangka.